Dan ini, if you found me, call my dad and my mom. But my mom is hilang. Betul-betul lah. Oke, cuy, kembali lagi bersama aku Vito di channelnya Vito Sinaga yang nggak ada faedahnya. Jadi kebetulan hari ini kita nggak ngeprank ya, kita palingan ngevlog-vlog biasa aja. Jadi kebetulan aku punya anak ya, jadi anaknya namanya Vika kalau misalnya. Jadi dia tuh belum mandi ya 2 bulan. Jadi saya sebagai orang tua yang single parent, jadi kita mau mandiin dia. Biasanya sih kalau Vika itu di grooming di pet shop, tapi kemungkinan cowok lihat tuh Vika karena bulunya udah banyak undel-undel ya, kemungkinan dia harus dibotakin. Tapi aku nggak mau botakin dia. Jadi kita beli sampo-nya aja dan kita terus mandiin anak kita tuh. Ikut beli sampo ya. Jadi dalam hati nurani dia mau ikut, jadi kita ajak aja dia ikut beli sampo biar dia bisa milih wanginya apa ya. Ikut nah, langsung aja ya beli sampo Vika di pet shop. Vika mau ikut ya? Mau ikut? Yuk naik mau ikut ya. Vika langsung naik ya, mobil biasaan. Jadi kita langsung aja beli sampo Vika. Jadi buat kalian yang miara anjing atau kucing, jadi kalian harus bertanggung jawab dengan piaran kalian. Kalian harus rajin mandiin, kasih makan gitu. Kalau misalnya kalian sibuk atau nggak bisa ngerawat, mending gak usah miara gitu kan, kasihan. Kita harus miara binatang tuh seperti kita memiliki anak kita sendiri gitu. Cek boleh, jahat jangan cuk. Ini mau foto di mana nih ya, anakku? Hah? Udah tahu gue. Iya kan? Oke ya, jadi kita udah sampai dan Vika pasti harus lompat dan kesini. Dan ayo kita cari sampo Vika dulu ya, langsung aja kita sama-sama nyari sampo Vika. Jadi kita suruh dia nyari samponya saja ya. Iya kak, hampir rambutku kuning sini. Beli samponya aja kak, soalnya kalau mandi pun nggak terima nih, udah bundel-bundel. Iya jelek kak, tahun depan lah buta. Mana samponya? Berapa lu kak? 90. Lebih banyak itu yang 90 lah kak. Iya, tapi murah. Kalau saya lebih bagus. Iya, benar. Siapa nih kak, siapa namanya? Apa? Siapa namanya? Vika. Lagi gede kan? Enggak. Jangan. Cuma kakak sering di apa? Dia tuh aku. Botak aja kenapa ini bang? Berarti ini tuh mainan kucing gak? Iya kucing. Anjing mana mau dia? Bisa mau dia. Makasih ya kak ya. Ada Vika. Kenapa ya bang? Iya. Soalnya mamanya cerain aku. Soalnya mamanya cerain aku. Apa? Kakak lah gantinya mau kak? Untuk samponya ya udah habis 230.000 ya. Menyedihkan sekali. Oke, jadi kita udah beli, udah sampai rumah juga. Ini sampo ya, warnanya kuning. Kondisionernya biar rambut dia agak lembut. Jadi kita akan mandikan aja sini. Kita buka kalungnya dulu. Ya kalau bisa kalian lihat ini kalungnya. Sama kak? Dan ini, if you found me, call my dad and my mom. But my mom is hilang. Miss ya, miss ya. Mandi ya, sayangku. Kita mandi ya, kita mandi. Yo, kita mandikan dia ya. Dia akan mengecil ya guys. Dan dia kalau dimandiin tenang ya.
Ya, kita usap-usap kakinya. Kita usap sekarang kaki depan. Kita basahin dulu ya, seperti kita mandi seperti biasa. Dan kita agak berkuat debunya. Anda mau kemana ya? Kita harus menyentuhnya dengan kasih sayang, seperti engkau menyayangi anak dirimu. Oh. Ah. Stay. Sabun dulu ya. Ya udah sabunan Fika ya. Sekarang kita cuci dia supaya bersih. Ya sekarang kita kasih dia conditioner ya supaya lembut ya ampunnya. Ah, semakin lembut. Oh no shit, Fika. Karena Fika udah hebat mau mandi ya, kita kasih bakso deh ya. Terus itu udah, makanan kesukaan Fika adalah bakso ya guys. Pasti dia suka. Kamu mau bawa bakso? No, stay. No. Satu saja bakso ya, karena kamu sudah hebat mau mandi. Langsung habis, kita kasih lagi ya. Boy. Good boy. Mau lagi ya, Mbu? Hmm? Jatuh ya. Oke. Kalian mau bakso? Hah? Orang ini mau bakso? Stay. Lagi Fika ngeringin, kita tunggu beberapa jam nanti akan direkam hasilnya. Oke, segitu ya videonya. Buat kalian jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you the next video. Salam brengsek. Oke ya, karena nggak ada hair dryer ya, kita secara manual ya. Jadi Fika agak namanya agak kedinginan sebentar supaya cepat kering. Esnya makanya sit stay. Oke, karena dia bisa stay sama, jadi kita nanti aja kita buat before after ya. Oke, kita lihat terus. Bye.